Pemirsa, terdakwa kasus penyebaran berita bohong Bahar Smith hari ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang digelar secara terbuka dengan menghadirkan terdakwa. Kepada majelis hakim yang mulia, kepada Ibu kemarin. Sidang akhirnya digelar setelah sempat ditunda karena terdakwa Bahar bin Smith menolak mengikuti persidangan secara daring. Terdakwa Bahar Smith dihadirkan langsung dalam sidang. Bahar Smith didakwa menyebarkan berita bohong di depan 1.000 jemaah yang hadir saat ceramah pada perayaan Maulid Nabi Muhammad di Kabupaten Bandung awal Januari 2022. Tak hanya Bahar, pengunggah video TR juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam syarat daripada kita